Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Nah, di sini ada sebuah soal tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka prisma segi 4. Ukurannya adalah 25 cm kali 15 cm dan kali 4 cm. Nah, di sini kita akan menghitung kerangka prisma segi 4 ini, berarti panjang kawatnya yang akan kita hitung. Nah, di sini kita tulis panjang kawat. Nah, karena di sini bisa kita lihat ya, tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka prisma segi 4 ya. Berarti ada 4 ya. Ada 4 sisi dan kita kalikan dengan panjang tambah lebar tambah tingginya ya. Di sini berarti 4 kali, nah untuk panjangnya di sini adalah 25, ditambah lebarnya adalah 15, kemudian tingginya adalah 4. Ya. Kita masukkan angkanya di sini, 4 kali, 25 tambah 15 adalah 40, 40 tambah 4 jadi 44. Ya. Nah kemudian 44 kali 4, ya 44 kali 4 di sini ya. Kita balik ya, 4 kali 4 adalah 16 tambah 1, 4 kali 4 adalah 16 tambah 1 jadi 17. Jadi jawabannya adalah 176 cm. Nah itu saja yang disampaikan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.